Dalam hari itu, TPB2030 telah mengenal pasti 6 bidang keutamaan bagi merealisasikan objektif MKB menyelesaikan isu dan cabaran semasa agenda Bumi Putera. Ia meliputi penyampaian perkhidmatan, modal insan, pemilikan kekayaan, keusahawanan, ekuiti korporat dan isu tanah rizab Melayu. Datuk Seri Mohd Rizwan berkata TPB2030 menjadi pemangkin pemerkasaan penglibatan Bumi Putera dalam sektor berimpak tinggi. Yang paling utama yang melibatkan B40, kalau kita lihat yang melibatkan industri pertanian moden, ya, dan juga untuk di generation Y kita lebih kepada pendigitalan, dan untuk industri yang terus dibangunkan dalam sektor pembangunan, sektor pertahanan, sektor logistik dan sebagainya. Tapi yang nampak lebih akan memberi impak tinggi kepada pembangunan Bumi Putera ada semua peringkat adalah melibatkan pendigitalan dan juga sektor pertanian moden. TPB 2030 turut memfokuskan 7 aktiviti pertumbuhan ekonomi utama melibatkan sektor nilai tinggi, antaranya kewangan Islam, ekonomi digital, logistik, pengangkutan dan kelestarian mobiliti. Selain itu, sektor pelancongan, pertanian dan komoditi, industri halal dan pembuatan turut diberikan perhatian. Matlamat TPB 2030 akan dicapai melalui pelbagai inisiatif hasil kolaborasi strategik kerajaan dan swasta.